Okay, in 3, 2, 1, go. Hi guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke FASTC. So, hari ni kita akan berbuka kat sini dengan Fazli Mazlan. Jom kita jumpa DJ. Makanan yang dah beli. Jom kita masuk. Tengok DJ dia beli apa hari ni. Boys. Sihat. Aku rasa tau. Tunggu nak berbuka je ni. Inilah tetamu kita yang kita akan berbuka hari ni. DJ puasa tak? Alhamdulillah. Dia puasa. Buka tapi tak puasa. Wajib puasa. DJ hari ni puasa. Berbuka apa hari ni DJ? Hari ni Alhamdulillah saya buka char kway teow telur mata dua. Untuk training eh? Untuk training. So, macam mana training bulan puasa ni? Kita banyak training malam kan? Alhamdulillah. Setakat ni okey lah. Semua waktu yang beza. Start agak lewat pukul 10. Tapi bagi kita orang semua dah biasa lah. Sebab setiap tahun main pun malam kan? So training malam okey je. Jadi tak ada apa aku cakap. Tak ada beza sangat lah. Maksudnya kita boleh adapt lah benda tu. Okay, untuk posisi DJ, DJ main left back, left wing back. Apa yang kena ada untuk posisi ni? Maksudnya keras ke, laju ke? Yang paling penting lah. Semua tu ada pada Jordi Alba. Keras, laju, agresif. Macam-macam work rate. Terutama work rate lah. So, DJ memang dari dulu main left back ke atau? Dulu masa sekolah main left wing ni. Lepas tu umur 17 tahun baru start main left back. Start main left back lah sebab coach nampak lebih bagus lebih, bertahan. Ke sebab lebih tak agresif. Lebih better bertahan daripada beli lah. Mungkin macam tu lah. Okay, so hari tu kita dah lawan Negeri Sembilan kan. Macam mana BJ pendapat tentang game hari tu? Alhamdulillah lah. So far kita orang semua dah bagi yang terbaik tapi tak ada rezeki. Tak ada rezeki result. Tak memihak pada kami. Susah nak main bola dengan 10 orang. Agak payah. Dengan minit awal macam tu kena rekap memang call bagi kita orang memang susah lah. Memang penat lah dengan dia lah. Kita buka-buka biasa menu apa orang cakap macam tak makan berat. Tak makan berat. Jadi memang terasa lah. Memang agak terasa. Ni 10 orang nak ada import lagi kan. Betul lah tu. So upcoming game ni kita akan lawan Kedah. So apa harapan DJ? Harapan saya saya akan bagi terbaik. Saya dengan rakan-rakan pasukan semua akan bagi terbaik lah untuk game kali ni. Untuk pastikan kita dapat 3 mata lah. Game tahun belakang InsyaAllah. Alright, dah nak masuk waktu berbuka. Jom kita berbuka dulu. Jom, thank you DJ. Let's go.
Tuan, tuan.